Umur panjang ni seronok bila kita dapat penuhkan dengan amal ibadat, kan? Kalau kita ni umur panjang, sihat macam tuan-tuan semua ni, insya-Allah, amin, dipenuhkan dengan ibadat, jemaah, seronok je. Tapi kalau kita ni umur panjang buat maksiat, na'udzubillah min zalik, kan? Makin tua makin tak sedar diri, makin tua makin tak reti baca Quran, makin tua buat sembahyang tak reti-reti lagi, baca Fatihah huru-hara lagi. Wajib rasa berdosa pada Allah, wajib rasa berdosa. Sebab tu nak sangat umur panjang, tapi biarlah dalam keadaan Allah redha pada kita. Jangan umur panjang macam iblis laknatullah, na'udzubillah min zalik. Makin panjang umurnya makin dilaknat Allah Subhanahu wa taala.